Halo guys, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis langganan video terbaru. Saya tunggu 2 detik. 1 2 Terima kasih guys dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi bersama saya Cak Samsul di CSN 1 Entertain. Terima kasih buat teman-teman sudah mendukung channel ini terus berkembang ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya biar ketinggalan video terbarunya. Oke, ini kita grebek lagi di sound sorteropan bareng Mas Bayu Jaya Audio. Dio. Pakai box CLA ya, ini customan. Ini buatannya Mas Bayu sama ayahnya. Ini pakai 18 in kali 4 speaker, 15 kali 4 speaker. Dan saking banyak yang diliput itu lupa. Padahal dulu sampai spek-speknya ini hafal saya. Karena lama nggak jumpa jadi lupa. Nanti saya tanyakan ya. Pokoknya kalau nggak 12 ya 10 itu middle-nya. Ini powernya dari DW ya. Rakitan DW, made in-nya Mas Bayu, made in Piambak. Ini 3 channelan. Tiga channelan 15 ampere. Ini untuk mid high, ini untuk low, ini untuk subwoofernya. Subwoofernya pakai TD 3.2. Ini yang sound queen. Sub low, mid high. Ini panelnya. Ini pakai ini ya, strom. Odong-odong atau diesel, penggeraknya pakai diesel. Rp20.000 3 pas. Nah ini kreatif. Sekarang kita lihat ya aksesoris sama mixernya. Nanti juga ada live-nya ya, live Electron Plus. Bentino tanggapan kok lali carane. Tanggapannya sapi. Itu 18 in kali 2 speaker, 15 Twitter SR-an untuk monitor musisi sama penyanyi. Ini juga ada di bawah ini, sub sama SR-an untuk monitor penonton. Oke. Amit. Matur suwun. Kopi ne masih. Yeah. Lagi dicek-cek sama Mas Bay. Kita lihat ini ada sound queen 32 channel mono, AUX-nya 6, tone 4, 50 gain, grup P4. Efek vokal ini ditempati oleh mikrofon dari Alesis, mikrofon 4
Kemudian berikutnya ini crossover manual Sound Queen JR4400D. Dan ada juga crossover manual CX3400 ini dari Behringer. Ada juga PPE Bass Booster Expander atau lebih terkenalnya ya seperti prosesor lah untuk subwoofer, dan DPX 1231. Yang bawah ini mirip pendorong. Oke apa ya untuk user ya? Bukan nggih master sublumit aik ngono ya. Kuwi liwate piye iki? Ya dhewe, tek skor wae. Sabare apa? Amputan. Dari dhewe. Oh, kare dhewe. Berarti bar kokono mlebu ning power njaba. Subwoofer dalam ini ditempati oleh Asle TDX20. Sama RDW ini rakitan DW made in nya Mas Bay. RDW ek. Ah. Ek. Marah-marah kok. RDW juga marah-marah. Dah. Duh, iki opo iki? BSS FCS 966. Equalizer tapi ra 3 ya jare ini. Lah ya prosesor iki opo iki? Sap. Njobo njero. Muni no efek e. Thank you.
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di kediaman Bapak Samad dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun. Amin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak saya dan panjenengan semuanya yang rawuh malam hari ini mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, matur sembah nuwun diucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya yang malam hari ini sudah hadir, tentunya memberikan support yang luar biasa kepada Ananda. Ambekan dhisik, ambekan karo mata jari e. Menawa nek mlesene sithik ngono iki dibenahi dhisik. Wis bener ta? Nggih, kali ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng dalu, waduh rame banget ya Pak. Kene iki rukun-rukun banget wargane. Alhamdulillah. Mbah Iwang nyanyi ning mburi omah. Mae tanggane. Beliau yang malam hari ini tengah mengadakan hajatan, ya. Emang sudah ada urut apa? Sampel, sampel. Aku urut di Dibra, urut di Dibra. Oh, lemak dulu, ya. Akhirnya urut pindah. Iya, baca dia, Pak. Koyong ini lelakonku. Ini reneng wayang, sombi ya orang wayangan. Kapan aku dan apa daftar Pak Eko dari wayang ya rapan ke sora di toko kan apa wayang apa ini? Sir dari wayang bagom. Ya wes, matur sembah nuwun sesi yang pertama, Iwang, matur sembah nuwun ini kontribusinya luar biasa. Jadi yo artis yo kudu sumana marang tonggo. Saya tak bilang ini. Baik, malam hari ini dangdut sudah diaturkan. Campur sari ya sampun. Pengen Mas Marcel sebelum sesi yang kedua, biasanya tak jak dolan ning papan kelahiranku ya Mas. Ning Jawa Timur sing pucuk wetan kono ning Banyuwangi. Iki mang heeh. Jane Iwang sing nyanyi ki teng ora apa-apa. Tak jajali. Iya, Mas.